Pekan 17 Liga 1 mungkin menjadi pekan menyebalkan bagi pelatih PSM Makassar Bernardo Tavares dan striker PSM Makassar Adilson. PSM Makassar bertandang ke markas Trans Nusantara FC di Stadion Maguwoharjo Sleman pada Senin sore. PSM datang dengan misi mencari kemenangan dan berniat untuk bangkit. Apa daya, PSM Makassar hanya mampu meraih 1 poin di Sleman dan bahkan nyaris kalah. Kiper Rans Nusantara Himansyah tampil begitu sangat menawan dengan save-save krusialnya. Himansyah membuat Tavares geleng-geleng akan banyaknya save yang dilakukannya, yang membuat PSM gagal meraih 3 poin. Himansyah juga pernah bermain untuk PSM Makassar beberapa tahun lalu dan juga tampil sangat bagus. Selama memperkuat PSM Makassar, Himansyah selalu ditampilkan sebagai starter dan juga menjadi andalan bagi PSM Makassar. Bagaimana nih penampilan Himansyah melawan mantan timnya? Iya, cuma lagi ya, nggak saya harikan nih, keluarga saya harikan apa sih. Jangan lupa buat yang suka dan kira-kira untuk subscribe dan dapat informasi sepak bola terbaru setiap hari dari kami.